Sriwijaya kita pacar. Sriwijaya FC sukses merangkak ke posisi pertama dan memuncaki klasemen sementara di wilayah barat. Pada lanjutan kompetisi Liga 2 2019, usai berhasil menaklukkan perlawanan PSCS Cilacap dengan skor 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pada menit awal pertandingan, permainan didominasi oleh serangan tim tamu yang akhirnya gol pembuka Sriwijaya FC lahir pada menit akhir babak pertama yang dilesarkan oleh Yongki Ariwo pada menit ke-45. Setelah turun minum, perlawanan Sriwijaya FC berlanjut. Kelengahan tim yang diasuh oleh Joko Susilo tersebut dimanfaatkan oleh Laskar Wong Kito. Dan gol kedua pun lahir dari kaki Erlangga Sucipto pada menit ke-71 pada babak kedua dengan playing header yang cukup cantik. Pertandingan ini pun berakhir dengan skor 2-0 atas kemenangan Sriwijaya FC. Tambahan 3 poin ini mendongkrak posisi Sriwijaya FC ke peringkat 1 dengan koleksi 10 poin dari 4 laga. Sedangkan bagi PSCS Cilacap, kekalahan ini membuat mereka turun ke posisi kedua klasemen sementara di wilayah barat dengan raihan 9 poin dari jumlah laga yang sama. Selanjutnya laga pekan kelima Sriwijaya FC akan menjamu tim Persita Tangerang pada sore 13 Juli mendatang di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang.